Adik-adik, Kak Irfan ngajak bermain lagi. Permainannya adalah tebak tepat ayat. Jadi masing-masing peserta nanti akan diberikan satu ayat, tapi ada kata yang hilang. Yang pertama adalah tugas kalian adalah melengkapi ayat tersebut dengan kata yang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Irfan Hakim di sini, ini dia Hafiz Indonesia 2023, Cinta Al-Quran. Seru deh, Kak Irfan ditemani nih teman-teman pakai baju hijau ya. Mereka datang dari SDIT Widya Duta Bekasi. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Kak Irfan juga dalam kondisi sehat walafiat dan juga ditemani juga oleh tiga dewan juri kita. Yang pertama adalah Syekh Husain Jaber. Abi Amir Faisalfat. Dan Kanabila Abdurrahim. Kemarin sempat deg-degan karena ada yang mau pulang, enggak jadi. Jadi hari ini akan tampil tetap 10 orang peserta. Siapa saja ya? Ayo kita sambut, ini dia mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Di mana? Di sini. Siapa? Saya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap ya, ucapkan salam dengan semangat ya. Yang pertama di sini ada Hasna, 10 tahun, Batam, 5 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farid, 9 tahun, Lubuk Linggau, 5 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanin, 10 tahun, Tangerang Selatan, 6 juz. Akil, 11 tahun, Bengkalis, 7 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sulaiman, 10 tahun, Mesir, 8 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara, 10 tahun, Malang, 12 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia Inara, 7 tahun, Tangerang Selatan, 12 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kausar, 11 tahun, Semarang, 15 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafizo, 9 tahun, Bengkalis, 30 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Lala, 11 tahun, Surabaya, 30 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan untuk 10 peserta kita. Adik-adik, Kak Irfan ngajak bermain lagi. Permainannya adalah tebak tepat ayat. Jadi masing-masing peserta nanti akan diberikan satu ayat, tapi ada kata yang hilang. Yang pertama adalah tugas kalian adalah melengkapi ayat tersebut dengan kata yang hilang. Setelah dibacakan satu ayat dengan full, nanti Kak Irfan akan meminta kalian membacakan ayat setelahnya dan juga ayat sebelumnya dari soal tersebut. Dan Kak Irfan akan bermain dengan Hanin, Sulaiman dan Zara bersiap, yang lainnya silakan ke belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.